Seterusnya kita ke RTM Kuching untuk berita setempat sekitar Sarawak bersama dengan Siti Aida Ali untuk laporannya. Silakan Siti Aida. Terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pegawai eksekutif sebuah syarikat swasta tempatan di Miri kerugian sebanyak RM8,300 Jumaat lepas dan menjadi mangsa terbaru jenayah cyber. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial APK Sarawak, Superintenden Mustafa Kamal Abdul Ghani, mangsa wanita yang berusia 30 tahun itu dituduh kononnya terlibat dalam aktiviti penyeludupan dadah. Dalam satu panggilan telefon hari tersebut, mangsa telah dituduh menghantar satu barang yang di dalamnya mengandungi dadah dan wang seludup. Malah suspek terus menakutkan mangsa dengan membuat panggilan berganti. Kononnya disambungkan dengan seorang anggota polis yang bernama Sarjan Faizal Zakaria dari Ibu Pejabat Polis Kedah. Panik dengan dakwaan itu, mangsa telah membuat transaksi sebanyak RM8,300 ke satu nombor akaun CIMB bagi menyelesaikan kes terbabit tanpa perlu bersemuka. Superintenden Mustafa yang mendedahkan perkara itu kepada media di Kuching turut menjelaskan usaha mengesan suspek kini sedang giat dijalankan di seluruh negara. Kurang daripada 17 jam lagi, tahun 2018 bakal melabuhkan diraya dan ketibaan tahun baru 2019 bakal disambut meriah di seluruh dunia. Kuching juga tidak ketinggalan dalam sambutan Kira Detik 2019 yang bakal menyaksikan ribuan warga kota berkumpul di Tebingan Kuching. Tebingan Kuching pada malam nanti akan dilimpahi cahaya lampu warna-warni dan persembahan bunga api. Sehubungan itu, beberapa jalan utama di Bandaraya Kuching akan ditutup bermula pukul 5 petang hingga pukul 12.30 tengah malam bagi membolehkan aliran trafik bergerak lancar sepanjang sambutan Tahun Baru 2019. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, Superintenden Alexander Naga Cabut berkata, penutupan jalan itu termasuk jalan Main Bazar menghala ke jalan Tun Abang Haji Oping dan jalan Gambir menghala ke jalan Tun Abang Haji Oping. Dalam satu kenyataan media di Kuching, beliau turut menasihati orang ramai yang ingin menyaksikan sambutan itu supaya meletak kenderaan masing-masing di kawasan parkir poliklinik, jalan masjid dan juga di Taman Budaya. Pihak polis turut memberi amaran akan mengambil tindakan kepada pemilik kenderaan yang menghalang pergerakan lalu lintas. Kerajaan menggalakkan lebih banyak pasaraya diwujudkan di Malaysia bagi membolehkan persaingan harga barang secara sihat. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Chong Jen Jen berkata, dengan adanya pilihan premis beli belah, pengguna boleh mendapatkan barang dengan harga lebih rendah. Beliau percaya barangan yang boleh didapati dengan harga lebih rendah mampu mengurangkan beban rakyat yang mengalami kesan kenaikan kos sara hidup. Walaupun bulan ini indeks harga konsumer CPI mencatatkan penurunan sebanyak 0.2% berbanding tahun lepas. Memang ada penurunan itu kenaikan harga barang kalau berbanding dengan tahun lalu telah turun dan CPI untuk bulan ini hanya 0.2% saja. Chong menjelaskan perkara ini kepada media selepas merasmikan pasaraya Borneo di Matang, Kuching. Dalam pada itu, beliau turut mendedahkan tahun depan kerajaan akan mula membayar balik cukai input, cukai barang dan perkhidmatan GST sebanyak RM37 bilion kepada pembayar cukai secara berperingkat. Ini sekaligus memberi kuasa beli kepada rakyat dengan pemulangan cukai input yang seharusnya dibayar balik sejak 4 tahun lepas. Berita gembira buat warga Miri dan masyarakat di kawasan utara Sarawak, projek pembinaan Hospital Miri yang baru dijangka dimulakan pada tahun hadapan sekaligus menambah baik kemudahan perubatan sedia ada. Ahli Parlimen Miri Dr. Michael Teo Yu Keng berkata, Hospital Miri sedia ada seperti yang diketahui umum mengalami masalah kesesakan pesakit yang begitu ketara selain kekurangan dari segi kemudahan perubatan. Probably next year, Miri will start building a new hospital next year. That's in 1 month's time. So I'm very happy about it. The hospital, which will also, we told them, have a polyclinic inside. That means the problem in the polyclinic will be solved. And the problem of over congestion in the Miri hospital is will be solved.
Katanya hospital baru itu apabila siap kelak bukan sahaja menambah baik kemudahan klinik kesihatan sedia ada tetapi juga menyediakan ruang tambahan bagi menampung pertambahan pesakit di Hospital Miri. Dr. Makaltio berkata demikian kepada pemberita selepas mengagihkan kupon makanan bersempena sambutan Hari Krismas dan Tahun Baru 2019 bersama Warga Emas di persiaran Warga Emas Miri. Sebanyak 400 kupon diagihkan kepada Warga Emas dan orang ramai bagi memberi sedikit keceriaan bersempena sambutan hari tersebut. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa Sarawak bercadang untuk menempatkan perkhidmatan mencuci kereta di pekarangan Masjid Darul Hana, Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir Miri dalam usaha meningkatkan ekonomi penduduk setempat. Pengerusi Angkasa Sarawak Usuf Samah berkata perkhidmatan cuci kereta itu akan dibuka pada tahun hadapan bagi mengaktifkan lagi aktiviti ekonomi penduduk di kawasan berkenaan. InsyaAllah dengan ada kawas sendiri akan menambahkan lagi pendapatan mereka lah sebab kita akan bagi semua perkakas itu free. Dia bagi free lepas itu dia jalan sendiri. Keuntungan dia punya lah bukan kita punya. Sebab itu duit daripada kita kumpul daripada kutipan infak. Untuk membantu koperasi-koperasi untuk memajukan perniagaan mereka lah. Beliau ditemui pemberita RTM di hari terbuka Masjid Darul Hana Lambir 2018, anjuran bersama Koperasi Kariah Masjid Darul Hana Lambir Berhad dan Masjid Darul Hana Lambir di Miri. Beliau turut menggesa supaya koperasi di Sarawak menumpukan kepada aktiviti masing-masing terutama dalam bidang perniagaan. Sebahagian daripada income daripada jualan dan juga daripada sewaan apa kita di antara koperasi dengan masjid kita ada bahagian untuk masjid dan ada bahagian untuk koperasi dan ahli anggota koperasi. Di situ kita sama-samalah menjanakan pendapatan masing-masing. Pelbagai aktiviti diadakan bersempena hari terbuka tersebut, antaranya pameran dan jualan yang disertai kira-kira 30 buah gerai. Berbekalkan persetujuan penduduk, Tuai Rumah Lee Chong Anak Alung mengambil keputusan supaya rumah panjang yang diketuainya berpindah ke tapak baru di tepi Jalan Bintulu Bakun kurang 1 km daripada lokasi asal. Menurutnya, rumah panjang lama yang terletak di tebing Sungai Kemena sering dinaiki air apabila musim hujan dan menyebabkan banjir. Selain itu, mengambil kira beberapa faktor seperti lokasi baru lebih dekat dengan jalan raya bagi memudahkan bekalan elektrik dan air disalurkan menyebabkan mereka bersetuju untuk berpindah. Rumah panjang baru itu sudah mulai dibina sejak September 2017 yang dijangka akan siap dalam tempoh 2 tahun, bakal menempatkan 193 orang penduduk. Namun lebih menarik bagi warga rumah Lee Chong ialah mereka sebulat suara mahu rumah panjang baru nanti dibuat dalam reka bentuk moden. Menurut tuai rumah yang berusia 59 tahun itu, sebanyak 31 pintu rumah akan dibina di tapak baru berbanding 17 pintu di tapak lama. Malah pembinaan menggunakan bahan batu, simen dan besi mengambil kira aspek keselamatan terutama kebakaran. Sekarang kita batu, dari segi keselamatan kita hendak buat keselamatan kita. Kita mungkin ada satu nanti mungkin di tapi ini belum siap. Kita hendak tambahkan satu lagi bahan untuk jaga keselamatan yang akan boleh terjadi lah. Kita seringkali memang mengingatkan macam mana hendak membuat keselamatan tu. Sementara itu, pengarah bahagian keselamatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Edwin Galan Teruki menyambut baik pembinaan rumah panjang di negeri ini yang memberi tumpuan kepada faktor keselamatan bagi mengelak kebakaran merebak dengan cepat. Tapi hari ini kita tengok sudah ada konsep diguna pakai. Di antara rumah panjang tu ada yang macam yang itu. Macam yang itu. Ada antara dia tu. So itu adalah satu pada desain yang sangat baik untuk reka bentuk rumah panjang. Supaya bila berlaku kebakaran, dia tidak akan merebak ke sebelah lagi dengan adanya firebreaker tersebutlah. Beliau berkata selain firebreaker, perkara seperti pendawaian elektrik perlu dilakukan dengan sempurna bagi mengelak kecelakaan berlaku. Selain itu, penghuni rumah panjang dinasihatkan berhati-hati semasa memasak dan tidak ditinggalkan tanpa pengawasan untuk keselamatan diri dan seluruh penghuni rumah panjang.
Setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali kepada Dilailah di Angkasa Puri. Silakan.